dari sekitar hampir 1.500 yang diperiksa PCR, PCR test, itu 1.266 orang kalau nggak salah saya, ya. Itu positif, ya. Nah, 17 diantaranya itu dirawat di rumah sakit Bistira Cimahi, ya. Nah, sisanya itu masih melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka masih tetap melakukan kegiatan, senam, ya, pelajaran. Tetapi sudah dapat arahan dari tim medis, tim kesehatan dari Angkatan Darat untuk kegiatan mulai dikurangi, ya, dalam rangka proses untuk penyembuhan, ya.